InsyaAllah boleh Ustaz. InsyaAllah. Siapa yang boleh puluh, puluh lah. Sebab okay. 9-11 tu perfect. Siapa yang boleh puluh, puluh. Saya tak ada paksa siapa. Siapa yang rasa ada kerja ke, tak boleh ke, pulang lah. Eh? Okay. Kau ingat tanya apa, Fitna? Tak, angkat tangan cakap okay, boleh join. Okay. Kita sebab fast track ni yang kita semua tahu adalah untuk mereka-mereka yang masuk belajar lambat. Jadi ramai yang ketinggalan dekat-dekat bab-bab yang awal. Jadi atas permintaan dan saya juga kena korbankan waktu saya untuk lengkapkan fast track ni secepat mungkin. Memang penat lah. Mengajar 3 jam terus memang penat. Tapi tak apalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah bagi Allah bagi kemudahan. InsyaAllah. Kita yakin begitulah. Okey. Baca mengimah dulu. Muka surat 45. Ya, wah. Betul, wah. Betul, Ustaz. Yang akhir sekali. Dan setengah daripada adab. Okey. Bawah, kat bawah. Kat bawah sekali. Memang sekali rumah, kau bawah. Hampir 11, Ustaz. Tak apa, Ustaz. Betul, Ustaz. Dah selamat dah, Ustaz. Okeylah. Nanti bulan depan kalau nak ikut lagi, bolehlah. InsyaAllah. Dia surah pertama tu dia tak berapa mesra, tapi surah kedua tu dia punya jemaah tu mesra. Tu ada beza. Betul, tu ada beza dengan ajar surah besar dengan surah kecil. Surah kecil ni memang dia punya orang ni memang mesra gitu. Sebab dia kecil dia rapat. Surah kecil ada online lah bulan depan. Ada online. Dia minta online. Kelang pun nanti kita buat online lah. So ada yang tak boleh buka IB. Kelang pun nanti kita buat online. Nanti itu pun kita buat online. Tengah hari ni ada online tapi melalui AB. Ada problem tak kalau online melalui AB? Ada Ustaz, susah nak dapat. Kalau ada problem saya bawa laptop. Interaksi. Saya buka Google Meet. Tak dapat Ustaz. Kadang-kadang dia berputar-berputar dia. Apa yang putar? dia macam berhenti-berhenti Ustaz. Okay. Kalau AB. Betul. Pukul berapa Ustaz mula? Mula pukul 1. Okeylah, saya buat laptop lah. Saya buka link. Saya cuba pakai link sama. Kalau saya buka link tu, dia tak expired. Link ni. Lepas tu saya kepas link ni. Saya pilih link lain. Okey, saya cuba. Dekat sana, sepulang sekali je. Tapi baca kitab Ziarah ke Alam Barakah. Saya nak cari kitab tu mana. Dah lama tak ngajar kan. Mana saya tahu tak tahu. Ziarah ke Alam Barzah, Imam Syekh Imam Sayuti. Imam Sayuti. Okey, kita baca. Itu masuk tasawuf ke Ustaz? Ingat tasawuf lah. Kalau bab ingat mati, tasawuf. Kalau bab ingat mati, cerita kubur, dia ada dua pelajaran begitu. Satu tauhid. Tauhid menceritakan tentang hari akhirat. Itu mati-mati ni hari akhirat. Lepas tu dia juga satu portion, satu bahagian daripada ilmu tasawuf yang nama dia apa sifat nama mudah dalam tasawuf. Apa nama dia ni? Kalau cerita pasal kubur, cerita pasal apa, nama dia apa? Ingat mati Ustaz. Zikrul maut. Ingat mati. Alah Adinda aku jawab. Best Adinda aku. Jom jalan lagi. otak nak berjalan tapi nak mengajar tak lupa. Itu yang nak bawa kat bawah pokok, ada online kat mana-mana nak buat online tu. Rasa tanggungjawab ni tak nak lepas, tapi nak berjalan juga. Okey. Dan setengah daripada
adab yang lazim atas isterinya. Lagi sekali saya tanya, yang saya belum sebut. Adab ni melahirkan apa? Tak. Keberkatan. Ah, keberkatan. Keberkatan. Itu guru-guru kata berkat ini lahir daripada perut. Perut adab. Berkat ini lahir daripada perut adab. Adab ni kalau ibarat perut, dia melahirkan berkat. Kalau kita tidak menjaga keberkatan, keadab-adab, tak jaga adab, maknanya kita tidak mendapat keberkatan. Ada adab yang mesti diikuti. Ada adab yang harus diikuti. Adab macam kita kata nak keluar rumah, ini adab yang mesti diikuti. Minta izin. Minta izin. Ada adab yang harus diikuti. Tak ikut pun tak berdosa. Suami gembira, kita gembira. Itu adab yang harus, guru kata. Suami sedih, kita sedih. Itu adab yang harus. Sama juga suami, isteri sedih, kita pun kena turut sedih lah. Jangan suami kita tengah sedih ni, dia ada masalah ke apa benda, dia sedih ke apa ke, mak dia meninggal ke apa-apa lah yang menyebabkan dia sedih. Kita pula gembira, cakap kawan kita, gelak. Itu tak ada adab. Berdosa? Tak berdosa. Tapi tak ada adab. Bila tak ada adab itu, dikatakan dia tidak melahirkan berkat. Tak melahirkan berkat. Sama juga macam kita kata adab untuk ilmu. Kita online ni, kita tak ada tudung. Kita dengar online tak ada tudung. Sedangkan guru dah kata, guru-guru banyak kata. Macam mana kita hadir kelas virtual, seeloknya itulah kita dalam mengaji. Sekarang ni kita dengar dia tak tudung. Ilmu dapat. Dapat. Tapi tak jaga adab. Bila tak jaga adab, tu ilmu tak berkat. Itu kita tak boleh berubah. Tak boleh berubah. Kenapa tak berubah? Kita tak lahirkan berkat daripada perut adab. Ini ada yang saya tahu ni, ada tak ada tudung ni. Saya tahu dia tudung ni. Dengar dia sekarang ni, perempuan ni. Dia tudung. Dengan baju kelawar dia, tudung tak pakai. Kalau terbuka pula, terbuka pula kamera. Kak Inah dengan tudung biru dia. Pakai Ustaz. Pakai Ustaz. Pakai tudung. Jaga adab. Kenapa? Dia lahirkan berkat. Ilmu yang berkat ini, dia akan menguatkan kita untuk berubah. Dia boleh tenagakan kita untuk berubah. Saya pakai juga. Pakai tudung? Jangan nampak. Pakai Ustaz, tengok. Pakai Ustaz. Kak Sabah, pakai tudung. Pakai mask lagi. Amboi. Kak Sabah. Kenapa Kak Sabah pakai mask? Kak rumah pun pakai mask. Nur Hayati Syafi'i, pakai tudung. Inilah belajar. Kak Tirah. Ni Kak Ani Kak Tirah ni. Kak Nilan Kak Ni. Ya Ustaz. Kak Ni. Kak Ni pakai nama Atirah Arbi. Anak. Tak nak bayar anaknya. Okey, Kak bayar pakai tudung. Belajar macam ni. Ustaz, saya kat ofis. Baik, baik. Kat ofis? Kat ofis kena pakai tudung. Tak kat ofis. Mana pula rupa. Pakai tudung. Lia lazim pakai tudung tak belajar kat rumah? Tu gambar dia lazim. Hai Ustaz. Okey. Orang Johor. Orang saya Johor pakai Ustaz. Apa kerja kata ni? Tu apa tu? Nuzana Renal, orang Telkom. Okey, pakai tudung. Walaupun kita seseorang kat rumah, kita pakai tudung. Kenapa? Saya buat Johor pakai tudung. Kak Gaya. Kak Gaya, Pahang ke Johor? Rompin? Rompin biasanya. Rumah Kak Gaya kat Johor ke kat Pahang? Tu hilang.
Saya rasa kat Muar. Ha? Saya rasa lawan Muar. Pasal Muar. Ini rumah kat Rompin kat mana? Kat Rompin ni saya tinggal dengan mak mentu saya. Arwah mak mentu. Rumah mak mentu saya. Belah dia Pahang. Dia Rompin mana? Belah Pahang ke belah Johor? Rompin ni ada dua belah kan? Belah Pahang. Oh. Ada Rompin yang belah. Ha, itu Rompin Negeri Sembilan. Ni Kuala Rompin Pahang. Oh, Rompin bukan belah dengan belah Johor? Dia sempadan. Oh, sempadan lah. Haa, sempadan. Ini Rompin ni ada Negeri Sembilan. Saya pergi, dulu saya pergi rumah. Pergi rumah Sabah. Tahu rumah Sabah tak? Rumah Sabah. Rumah Sabah kat mana? Rumah Sabah saya tak tahu, Ustaz. Rumah Sabah. 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 Pedita Sabah. Batu Kikin. Ah, Batu Kikin. Batu Kikin. Jabatan Kusi. Saya dekat Rompin. Tak tahu. Saya daripada situ, saya nampak. Saya buat Rompin. Wah, dekat dah. Rompin besar. Itu Rompin Negeri Sembilan, Ustaz. Ayolah. Lepas tu kat Batu Kikir. Ah, yelah, tu saya kata. Saya ingatkan Rompin ni kecil. Rupanya Rompin besar. Ah, saya ingatkan, oh dah dekat Rompin ni boleh pergi. Tapi masa tu lah malam nak balik kerja, nak mengajar kan. Tak lupa nak pergi. InsyaAllah. 30 ni kami datang. Ah, insyaAllah. Okay. Apa yang kita nak kata? Adab itu melahirkan berkat. Berkat itu melahirkan kebaikan yang bercambah. Berkat itu maknanya kebaikan yang bercambah. Sebab itu seboleh-bolehnya menjaga adab. Menjaga adab. Dalam belajar ni, ilmu ni satu hal. Ada orang dapat ilmu sikit je dia belajar. Tapi dia berubah ni dahsyat. Dia berubah ni ketara tu. Ada orang belajar bertahun-tahun, dia tak berubah. Kenapa dia tak berubah? Tiada keberkatan. Tiada keberkatan. Sebab tu dia tak berubah. Belajar bertahun-tahun, dia tak berubah. Dia tidak menjaga berkat. Adab dengan guru nak kena jaga. Adab sebagai murid nak kena jaga. Adab-adab nanti kita akan berubah. Dengar cakap saya. Kita akan berubah. Sebab kita tidak memegang keberkatan. Orang kata ilmu tak berkat. Okey. Jangan ia nak berkat. Jangan ia, ia tu perempuan tu, pergi datang kepada rumah sekampung. Tak? Tuan kira tak? Besok pergi rumah orang ni, lusa pergi lepak rumah orang ni. Sulat rupa lepak kat tangga rumah kakak ni. Minggu depan dah ada lagi rumah kakak ni berbual, duduk kat tangga, duduk kat dapur berbual, ni. Ini nama dia pergi datang, pergi datang, pergi datang. Orang perempuan dilarang begitu. Kerana pergi datang, pergi datang berbual. Tentang pergi takut mengumpat. Lepas tu bercerita. Bercerita orang ni pula sampaikan. Tak banyak berlaku pergaduhan kan sebab ni kan. Betul tak? Kita pergi rumah dia, kita kata jangan cakap dengan orang eh. Saya nak cerita satu hal ni. Saya semalam, saya pergi rumah Pak Joyah. Bila dia kat rumah tak ada tudung, saya masuk rumah dia. Allah, rambut dia macam putih anak. Dia kata, contoh, bukan Joyah sini. Contoh. Dia cerita, jangan cakap dengan dia tau. Nanti marah dia. Dia tak tahu. Mak Limah ni best friend dengan Joyah. BFF. Best friend forever ni. Mak Limah kata, tak, saya tak cakap dengan dia. Balik je Mak Limah ambil WhatsApp. Kau tahu tak? Si Timah datang tadi. Bukan Timah sini eh. Dia datang. Dia kata semalam dia ada pergi rumah kau eh. Kak Yoya pun jawab, ya dia datang rumah aku sebenarnya, dia hantar aku, dia hantar kuih. Duduk dengan rumah aku, lama juga bersembang. Dia kata apa? Dia kata dengan aku, dia nampak rambut kau tak kata tudung. Dia kata rambut kau macam putih anak. Dia kata gitu. Wah, jauh betul. Dah tiba-tiba, bergaduh.
Yang A ni dengan dengan Joya ni bergaduh. Ahli mesyuarat tingkap. Oh, ahli mesyuarat tingkap. Ahli mesyuarat tangga. Tiba-tiba Joya ni pergi marhaban. Eh? Yang A ni tadi pergi marhaban. Tegur Kak Joya. Kak Joya apa khabar? Kak Joya buat jenis macam yang buat tak tahu orang tua lain. Kenapa? Dia sudah tahu orang ini cakap rambut dia macam putianak. Dia marah. Ini punca apa ni tahu? Punca dia suka bertandang sana, bertandang sini, bertandang sana, bertandang sini. Dan tidak menjaga perbualan. Sebab tu jangan cakap pasal orang lain, pada orang lain. Kita ingatkan dia tak sampaikan. Lepas tu dia jangan sampaikan. Supaya tak ada timbul pergaduhan. Tapi dia tak tahu, ini best friend aku. Kau cakap best friend aku macam putih anak, nanti aku cakap dengan dia. Kalau tak bertegur, bergaduh tak bertegur, itu boleh tahan lagi. Dia silap Joya, dengar dapat je WhatsApp, pergi serang dekat rumah. Ini yang tak bagus ni. Ini sangat tak bagus. Punca dia apa ni? Bertandang sekampung. Tapi kalau saya tak tahulah, saya rasa orang jangan buat. Ada ke orang buat gini? Berjalan sana, berjalan sini, berjalan sana. Orang tak ada masa nak pergi orang dah. Orang tak ada masa nak pergi orang. Kenapa? Banyak benda lain nak buat. Jangan buat larangan untuk perempuan itu mendapat keberkatan. Jangan memperbanyakkan. Bukan tak boleh pergi. Jangan banyak-banyak pergi. Pergi datang. Pergi datang maksud apa? Ulang adik, ulang adik, ulang adik, ulang adik. Kepada rumah sekampung. YB pun tak datang sini ke apa? Dia datang. Orang nak halau tak boleh. Tamu. Dia buat macam ronda raya punya. Pagi rumah ni, petang rumah ni, ni. Dia pusing untuk kampung. Jangan begitulah. Dan jangan membanyakkan berkata dengan orang yang sekampung. Ini dah cerita ni tadi. Ini dah cerita tadi ni. Tanpa sedar nanti dia timbulkan pergaduhan yang kita tak nak dengar, yang kita rasa tak baik, yang kita rasa tak elok. Lepas tu hati-hati dalam perkataan. Kita tak kenal dia, kita jangan cakap apa-apa pasal orang lain. Kadang-kadang orang lain yang kita cakap ni best friend dia. Kadang-kadang adik ipar dia. Kadang-kadang dia sendiri tak suka kita cakap adik ipar dia. Walaupun kita kata ni macam bual-bual. Kadang-kadang dia yang cakap. Faham eh? Dia yang cakap. Dia yang cakap tau kita cakap. Dia kata, kau pergi rumah siapa? Kau pergi rumah Joya. Joya tu bodoh kan? Ada-ada. Dia yang kata tau. Kita kata iya ke? Ya, dia ni bodoh. Dia ni bodoh ke tak? Dia bodoh. Suami dia tak kerja, dia tak go suami dia. Dia contoh. Kita kata iya ke? Ya. Dia tengok kita kata iya je. Kita kata, iya juga eh. Nanti dia pergi WhatsApp, dia kata, Joya, budak ni kata kau bodoh. Padahal dia yang cakap. Pernah dengar tak cerita ni? Pernah, Ustaz. Pernah. Dia cakap. Dia paksa kita mengiyakan. Lepas tu dia pergi WhatsApp ke orang ni, dia kata kita cakap. Dia kata kita cakap. Bukan kita cakap. Dia cakap. Lepas tu dia cara dia cakap, dia meyakinkan kita. Kan? Dia bodoh kan? Kan? Kita diam kan? Bodoh kenapa? Gini-gini dia bodoh kan? Kalau itu memang dia bodoh lah. Lepas tu dia WhatsApp. Dia kata kau bodoh. Paling takut dia rakam perbualan kita. Dah jadi macam SPRM beli penerangan. Lepas tu jadi apa? Jangan tanya lah lepas tu jadi apa. Persengketaan. Persengketaan. Boleh jadi pergaduhan. Saya dulu pernah tengok tau. Masa tu saya... Saya kat mana eh? Jangan lama saya tengok, jangan lama. Saya lupa lah. Saya naik kereta ke?
Saya naik bas ke apa, saya lupa. Saya nampak perempuan bergaduh depan rumah. Mungkin jiran dengan jiran ke, saya tahu lah. Dia bergaduh eh. Pakai rambut eh. Orang lelaki dah. Nak lelai ke tak dapat eh. Yang bergaduh ni bukan orang muda tau. Bergaduh ni kalau saya ingat, macam masa tu saya fikir yang mungkin umur dia kecil 50-an. Eh. Dia bergaduh pasal apa tak tahu lah. Tarik rambut, tarik rambut tau. Allah, buruk nah rupa. Yang serang rumah ke rumah ni cakap lah. Ini yang banyak orang buat ni. Saya pernah tengok di pejabat saya dulu orang serang. Ada perempuan ni dia serang seorang lelaki ni. Di pejabat saya dulu ni. Jadi lelaki ni dia terkejut lah. Pagi tau dia datang. Orang masuk kerja lepas tengah, pukul 8. Masa tu orang dah boleh datang kerja. Tapi tak ramai lah. Saya ada masuk kat batu. Saya tengok. Jadi saya tanya lah orang lah budak lelaki ni. Kenapa? Alah itu hari aku dah cakap gini-gini. Kawan dia pergi sampaikan, dia kata. Kawan perempuan dia ni pergi sampaikan. Aku cakap pun cakap begitu-begitu je. Tak tahulah apa dia tambah. Pagi dia attack bulan ni. Saya ada ritual tu. Ini kunci apa ni? Kalau kau pejabat, jalan meja ke meja. Kalau kat kampung, pergi datang kampung sekampung. Ada orang dia suka datang kat pejabat kan? Dia suka datang kubikel orang tau. Tahu tak? Dia nak pergi betul set tu kali tu. Kita punya kubikel ni dekat dengan tempat kubikel. Dia nampak kita ada, dia masuk. Bersidai Ustaz nama ni. Bersidai. Bersidai? Apa sebab bersidai nak jemur wakering? Haa, bersidai lah. Dia pergi, dia bersidai. Sini dia bersidai. Lepas tu dia pergi betul set, dia balik, dia bersidai balik. Lima ronda Ustaz. Ronda. Haa, ronda-ronda lah. Yang letih ni, dia bawa teknik empat. Dia kata, kau semalam kau nampak tak bos pakai baju apa? Bos perempuan. Allah, aku tengok macam goni dia pakai. Haa, ni. Dia mula bawa dosa empat kat kita. Kita ni tengah buat kerja. Dan kita ni tak cukup kuat untuk menahan umpat dia. Lepas tu lain. Macam guri juga aku tengok. Tahu tak dapat dosa umpat. Tahu tak bila hari tu dengan umpat Allah tak terima amal ibadat dia. Kalau kita kerja, kita ada kubikel. Saya syorkan. Pergi tempah stiker kat kedai. Dengan umpat. Bawa ingat tak stiker yang awak tampal kat kereta dengan motor empat roda tu. Apa tu? Alah, awak nampak lah. Kelas online. Ya, Ustaz. Awak tampak kan? Buat stiker macam tu. Sila masuk tapi jangan mengumpat. Tampal. Kat luar. Kadang-kadang kubikel ni dia ada kaca kan? Yang orang luar boleh nampak kita. Tampal tu. Sila masuk kubikel saya tapi jangan mengumpat. Nak kuat lagi, tambah lagi. Saya ini telah banyak dosa saya lakukan. Tolong saya masuk kubikel, jangan mengumpat. Rasa pernah tak nampak orang buat? Tak ada. Tak ada kan? Tak nampak Ustaz. Bat, buat satu. Bat duduk kat kubikel ke buat duduk kat mana? Ofis sendiri Ustaz. Bilik? Wah, bot besar. Ini malah nak cakap. Bot besar mana ada campur orang. Well, you know. Allah bagi Ustaz, Allah bagi. Allah bagi, tak apa. Rezeki lah masing-masing. Saya dulu pencen pun manager. Saya tak tahu jadi bot besar. Manager. Tak sampai lah sampai senior manager, general manager. Tak sampai lah. Pencen pun technical manager. Tu je. Tapi duduk kat kubikel je, tak ada bilik lah. Macam bat ada bilik. Masuk, cik. Ini macam nak pergi office bat lah, nak ketuk. Macam drama dah ni. Bat pakai tu tak? Tik. Tak ada, tak ada. Kopi, please, ada? Tak ada. Oh, tak ada pakai tu? Macam cik bilang view. Ada pun, tapi saya call sendiri je, Ustaz. Nak panggil je macam tu. Tik, Linda, kopi, please. Wah. Main-main. Ada lah Ustaz, aduh. Kalau orang masuk bat ni tempat, jalan meja ke meja, kalau opi meja ke meja lah, bilik ke bilik. Yang ni dia kata, kampung sekampung.
Kita nampak pagi dia masuk, dia nak ngumpat bos. Tengah hari seorang lagi masuk, dia nak ngumpat bos. Tampal satu benda atas meja, dia ngumpat dia, tunjuk. Tunjuk kat meja, kat meja. Tulisan tu adab dia. Atau beli ni, Bat, ni. Letak diri ni, dia nak ngumpat. Berdiri, letak kat meja. Buat satu satu gambar lidah begitu, lepas tu cross lidah tu, mengumpat if not lock. Haa, macam ni cadangan message tu power tak? Dah lama orang nak cakap nampak. Cik Bat, cik Bat tahu tak mak mutus saya ni bu tak iya kap. Dah cakap je, saya tunjuk sana. Ha, nak cakap je. Cakap je. Okey, kau nak buat pasal apa ni? Betul kan yang dulu? Nanti aku nak betulkan sekejap. Okey, kau nak buat pasal apa? Bola okey. Kalau aku tak jadi nak ngadu masalah. Saya nak cerita lah Cik Bat. Bapak mentua saya ni bot. Okey, buat. Saya nak cadangkan semua orang buat. Kenapa? Mengelakkan amalan kita, jangan Allah tendang pada hari itu kerana kita dah mengumpat. Minta dengan Allah, ya Allah, engkau tolong aku. Jangan aku buat maksiat dekat pejabat. Aku cari rezeki, ya Allah. Aku cari rezeki pun atas perintah engkau memberi nafkah. Aku nak bantu suami aku, ya Allah. Janganlah dalam keadaan ini aku buat dosa, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Kalau orang itu datang nak mengumpat, ya Allah, jangan bagi dia masuk bilik aku. Biarlah masukkan kawan yang baik, ya Allah, yang boleh berbincang pasal kerja dan boleh berbincang pasal agama. Sekali, benda ni tak ada problem sekali. Sekali keluar cukup, nanti yang datang ni, dia akan cerita dengan kawan. Aku masuk bilik bos tu. Bos mana? Tu Bat tu. Bat mana? Yang handsome tu. Cik. Tak, dia cakap macam ni. Alah, yang botak tu. Dia tak nak ngumpat dah sebab dia tengok ni. Jadi tak nak cakap buat botak. Walaupun sebenarnya botak. Tapi dia kena kata Bat yang dark, tall and handsome tu, tu tak ngumpat. Dia tunjuk aku aku cakap dulu sini. Aku cakap je. Ini. Aku ngeri lah. Taubat aku dah nak mumpat depan dia. Benda ni akan cerita tau. Benda ni senang je, dia akan spread. Tak payah kita cakap orang lain. Dia kan, alah kalau pejabat ni kan mudah. Cerita ni kan mudah. Betul tak? Mudah je sampai. Lama bos datang. Bos tanya, Bat, apa ni? Tak ada bos. Dia orang kadang masuk bilik saya, dia mumpat lah. Mumpat pasal bini dia, mumpat. Saya tak selesa lah. Jadi saya cakap, saya pun tak sampai saya cakap. Cukup lah saya tunjuk sign. Tengok reaksi bos macam mana. Tak apalah bos, saya pun bukan ada dengan orang luar kan. Saya dengan staf pengawal je. Bila cerita ni dah ada ni, dah tersebar, simpan lah. Tak tahu lagi. Buat iklan dakwah lain pula. Perbanyakkan selawat. Orang masuk je letak. Orang tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan bagus itu kan? Baguslah idea Ustaz. Buatlah apa-apa lain. Mari istighfar. Allah akan beri jalan keluar. Letak je sebelum ni kita. Orang masuk. Mari istighfar Allah. Mana tahu orang tu ada masalah ke kan? Dia pun, dia keluar dari bilik kita, dia dapat satu idea. Ni hadis ni. Mahum hadis. Jom istighfar, Allah bagi jalan keluar. Wah, dia keluar, dia kata, astagfirullahaladzim. Dia kata gitu. Buat itu, bawah ni tahu kalender. Boleh buat sini lah ni. Januari masuk. Februari masuk. Dia ada yang A5 yang sikit. Tapi biar A4 lah. Ini kalender bulan ni, atas ni kita buatlah apa-apa kata-kata yang beri semangat.
kerja kerana Allah, Allah akan redha. Oh, macam-macam kata-kata. Jom makan durian. Sekarang musim durian. Tak payah cakap, orang tahu dah. Itu banyak. Itu tak payah cakap, orang tahu kan. Kalau kerja ni, ruang dakwah dia luas kan. Tapi kena kreatif. Tu kena kreatif sikit lah. Ha. Kena kreatif. Kena kreatif sikit. Ha, eh. Bulan puasa buat. Buat kalender Ramadan satu. Atas ni buat lah. Eh, bulan puasa, bulan ibadah. Jangan banyak mentega darah. Ha, buat. Orang masuk, aku ni banyak mentega darah. Jangan cakap apa-apa. Biar je kat tepi kita. Nanti orang tanya, Cik Bat, ni apa ni? Ni tak adalah. Ni saya dakwah diri saya. Saya ingatkan diri saya. Bawah tu, buat satu perkataan. Peringatan untuk diriku yang lupa. Diriku. Nothing to do with you. Diriku. Tapi kalau you nak baca, you baca. Macam nak baca, tak apa. Peringatan buat diriku yang lupa. Diriku. Ha. Jom selawat dapat syafaat. Ha, buatlah kata-kata tu menarik sikit. Macam patut pantun kan, dia sama kan. Ha. Jangan takbur, nanti lebur. Ha, buat macam itulah. Eh? Ha. Banyak sedekah dikasihi Allah. Ha. Kata-kata tu mesti... Menarik, kata-kata menarik. Tu pendek tetapi menarik. Kecil. Tutup aurat, hidup berkat. Pendek-pendek je, Pak. Makan durian banyak, kecil manis. Saya rasa antara semua yang nasihat tu yang paling tak nak dengar sekali. Tuan buat tu kan kaki berterangan durian. Tak kena, tak ada roh, tak ada roh. Betul-betul. Kalau kita buat ni, kita cakap ini, kita berusaha untuk buat, dia akan menyebabkan orang berubah. Contoh. Contoh. Sayyidina Ali. Seorang perempuan bawa seorang anak. Wahai Amirul Mukminin, engkau nasihat anak aku. Sebab engkau Amirul Mukminin, mungkin dia lebih dengar dan lebih hormat perkataan kau. Wahai ibu, engkau nak suruh nasihat apa anak ni? Anak ni, dia tak nak makan benda lain. Dia hanya makan tamar je. Roti, orang kan makan roti kan. Roti tak nak makan, itu tak nak makan, ini tak nak makan. Dia makan tamar je. Jadi aku bimbang lah. Dia punya badan ni tak seimbang. Dia kata, ibu, ibu bawa dia balik. Nanti... lagi 3 hari, ibu bawa dia jumpa saya. Ha. Bila ibu ni bawa jumpa Zainal Ali, Zainal Ali kata apa? Anak, jangan makan tamar saja, makanlah juga benda lain. Itu je perkataan dia. Ibu ni kata, wahai Amirul Mukminin, 3 hari lepas kau cakap pun boleh, kenapa kau cakap sekarang? Ha, dia kata itu. Dia kata, wahai ibu, tahukah engkau, masa kau bawa jumpa anak ni kat aku, aku baru lupa makan tamar. Dan ada lagi tamar itu di celah-celah gigi aku. Bila aku cakap dengan dia, kurangkan makan tamar. Aku takut Allah murka ke aku. Kenapa? Ada ayat Quran kata, sangat besar kemurkaan Allah. Engkau cakap, engkau tak buat. Kata ayat Quran tu ada kan? Aku takut Allah murka ke aku. Jadi, balik dulu. Hari ketiga tu, aku tak makan tamar lagi. Aku tak makan tamar. Hari tu aku cakap dengan dia. Kenapa? Aku hari tu tak akan tamar, baru aku boleh cakap dengan budak ni. Nampak? Nampak kita Arab cerita ni? Guru-guru kacir dulu lah. Kita nak buat sembot ni. Eh? Jom bersedekah. Buat apa-apa berdilat dia. Jom bersedekah. Eh? Memanjangkan umur. Jom bersedekah. Akan datang kasih Allah. Jom sedekah. Memadamkan. Api neraka. Api neraka. Sedekah sentiasa memadamkan api neraka. Buatlah ayat-ayat yang. Yang orang baca pendek. Tak payah buat hadiah-hadiah banyak-banyak. Orang tak baca. Orang tengok sekali. Ha, orang boleh baca.
Dan pagi tu kita sedekah, pagi tu kita sedekah, masuklah dalam tabung RM1, RM2 ke, tabung pergi tubuh. Lama kita dah isi kamar, kita buat. Barulah, bila kita buat, kita taruh tampal ni, barulah orang akan rasa tersentuh. Okey, faham eh? Faiz tak bagi tampal tampal. Faiz apa? Sisih, susun. Saya selalu nampak kat biar-biar ni lah. Sisih, susun. Apa benda lah Faiz? Sisih, susun, sapu. Tak tahulah benda. Ini kalau G tak tampal. Macam ni dia tak tampal. 5S. Macam ni tak tampal. Macam ni kita letak-letak kat meja kita. Beli yang pendek tu. Tak. Ada orang letak gambar anak. Betul. Ada orang letak gambar family. Ada orang letak gambar suami. Ada orang letak gambar isteri. Ada orang letak gambar orang pejabat dia. Family dia letak. Tak apalah nak letak tu pun tak apa. Tak salah. Tapi kita letak suatu bukan saja mengingatkan di mereka, benda ni sebenarnya mengingatkan kita. Buat satu bawah ni, peringatan buat diriku yang lupa. Diriku. Nothing to do with you. You masuk I punya partition, you tak nak baca pun tak apa, you nak baca pun tak apa, you nak kongsi pun tak apa, you tak nak kongsi pun tak apa, but nothing to do with you. Tukarlah setiap minggu, tukar. Hari Jumaat je letak, jom selawat menambah syafaat, mendapat syafaat. Jom selawat mendapat syafaat. Bila kita buat kerja, kita letak benda ni kat sini. Kita toleh je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu. Jom selawat, tulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang masuk, orang baca. Jom selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan dia berselawat tu. Cubalah jadilah pendakwah pada diri sendiri. Macam war tak ada kerja pejabat war War sekarang tak ada kerja pejabat kan? Tak ada saat. War taruh cangkul tepi rumah. Nak keluar masuk nampak cangkul tu. Bila war nampak cangkul, war ingat apa? Ingat mati Zat. Ingat lubang kubur. Ingat mati. Cangkul ni hari-hari bawa basuh, bawa kilatkan. Hari-hari kilatkan. Kalau pun tak ada orang mati, bawa kilatkan. Bawa kilatkan. Lepas tu bawa kata dalam diri, satu hari orang akan gunakan cangkul aku ni untuk tanam mayat aku. Saya kata tu. Apa persiapan aku? Besok basuh lagi kilatkan. Ya Allah, apa persiapan aku? Cangkul ni lah akan cangkul tanam kubur aku. Nampak? Letak cangkul tu kat tepi rumah. Jangan turut dekat stok. Tapi tak. Kilat Ustaz memang taruh depan rumah. Siapa lalu memang nampak cangkul Ustaz. Memang nampak. Orang tak boleh suik Ustaz. Cangkul kubur, kereta mayat, tinggal lah. Kereta yang tulis innalillah tu, tinggal dengan kunci-kunci pun tak apa kat kedai. Tinggal. Curi tak curi. Curi tak curi. Kereta mayat kalau kita pergi used car, kita padamlah semua-semua ni. Tapi plate ni, orang sini kedai ni dia tahu, ini kereta bawa orang mati tu. Bisa beli. Sui. Dia kata sui. Kita nak beli. Ni kawan-kawan yang pengalaman ni. Kereta tu selalu rosak. Jadi surau ni, jual lah pada ahli karya, beli lah. Cuma nak pergi kerja lain sebab banyak kali dah apa tersangkut tengah jalan. Mayat tersangkut tengah jalan, kita rosak je, beli kerja lain. Jadi ada kawan kita beli. Van ni, kereta mayat ni. Padang lah, cat balik putih. Dah repair-repair, pergi Yuskar kat kawasan ni lah. Yuskar tu kata, ini dulu surau punya kereta kan? Bawa orang mati kan? Ni saya tak boleh ambil ni. Kita boleh letak sini. Maksudnya kalau dia ambil, dia nak kena letak dekat dia punya tempat jual kereta. Mungkin bulan depan baru orang beli kan. Dia kata kalau orang tahu, orang beli lah ni. Dan ini kereta letak sini. Banyak sui. Sini kan dia tu, gitu kan.
Mereka juga takut ni. Kereta mayat, cangkul mayat. Okey. Oh, gitu eh. Kreatif lah sikit. Kalau nak canggih lagi, pakai apa? Ni apa yang buat ni? Tablet. Tablet. Ah, kalau canggih lagi tablet lah, lipat-lipat-lipat. Kan tablet ni kan boleh jadikan gigi kan? Macam wallpaper. Dia ada macam, dia ada satu yang frame gambar tu Ustaz, yang kita boleh masuk gambar digital tu. Ah, ya. Kita boleh buat yang tu. Wacom, Wacom eh? Ah, Wacom. Ada Wacom tu. Tapi tak pakai. Dah beli tak pakai, pakai sekali je. Itu boleh masuk wallpaper, lepas tu dia boleh tukar-tukar tau. Dia automatik tukar eh. Betul. Boleh juga pakai tu. Dia kena macam slideshow. Kreatif lah sikit. Okay. Jangan ia masuk ke rumah sekampung melainkan suatu hajat yang tiada dapat tiada. Yang dapat tiada ni kalau tak buat tak boleh. Tu saya kata dekat pejabat, dekat rumah, janganlah suka melepak-lepak rumah orang, melepak rumah orang, melepak rumah orang, melepak rumah orang. Kecuali kalau dia panggil Melah, cuman aku ni sunyi lah. Suami dah meninggal, anak tak ada, Melah, kau dah senang datang lah sini. Kita dengar online sama-sama, itu cantik, itu okey. Tapi kalau kita pergi sekali, online-online juga, pasang online tapi mengumpat dengan dia, dah paling tak yang online. Dia tak percaya datang, bagilah alasan apa-apa. Apa kita datang pada rumah orang dan kita pulang buat dosa, betul tak? Apa kita pergi rumah dia? Dia cerita mengumpatlah mak tua dia, mengumpatlah adik ipar dia, ni saya, bukan saya rimas lah nak dengar. Saya tak suka nak dengar begitu. Kita ni kadang kita pun sama campur. Sebab apa Imam Ghazali kata, orang yang mengumpat dan mendengar orang mengumpat, orang yang mendengar orang mengumpat dikira mendapat dosa mengumpat. Sebagaimana orang baca Quran mendapat pahala dan engkau mendengar orang baca Quran itu juga dikatakan dapat pahala. Imam Ghazali dia kiaskan kat itu. Okey. Dan apabila meminta izin akan dia oleh seseorang sahabat suaminya masuk ke rumah padahal suaminya tidak hadir, suaminya tak ada, jangan sekali-kali ia memberi izin akan dia kerana memelihara ia akan cemburu oleh suami dia. Suami tak ada rumah, kita jangan bagi dia masuk. Jangan bagi orang lelaki masuk. Atau kalau nak lebih beradab, kawan perempuan nak masuk pun kena beritahu suami. Ni ada kawan saya nak datang ni bang, dua orang. Cukuplah saya kat YouTube, cukup. Tak payah bagi nama, bagi detail pun tak apa. Tak payah scan pula nak masuk rumah. Ni, cek suhu. Ni tak nama eh. Dah macam masuk komplek. Kau nak buat tak apa? Tak apa, dah buat tak apa, tak salah. Dan hendaklah memadai dengan barang yang memberi rezeki akan dia oleh Allah Ta'ala. Maknanya keberkatan hidup seorang perempuan ni, dia jangan compare-compare apa dia dapat dengan apa jiran dia dapat lah. Mungkin jiran dia ni tak sama dengan kita kan. Dia kata bang, orang jiran ni suami dia kerja gaji kecil bang. Dia tengok dia belikan isteri dia kereta mahal. Abang ni pegawai besar. Abang belikan saya kereta kancil je. Ini salah. Percakapan ni salah. Dalam kitab dah disebut. Memadai dengan apa yang rezeki apa dia. Suami bagi. Kita dapat. Hakikatnya rezeki itu daripada Allah. Asbabnya suaminya bagi. Mungkin orang tu gaji dia kecil. Tapi dia tak tanggungjawab. Mungkin yang kita tak tahu pun. Kita ni gaji besar tapi tanggungjawab kita besar. Mungkin anak kita masih belajar di universiti. Saya rasa belanja anak yang paling mahal apabila dia masuk universiti. Masuk asrama mahal juga tapi tak tahu apa.
Kau kekak buku, dia tak kisah kau nak beli ni bapak. Tutup. Tutup mic. Kau cakap dengan cucu bapak-bapak kau ni apa benda ni. Tu Malaysia dengar, babe. Okay. Apa yang kita cakap, orang Melaka marah cucu, aku tak kisah bapak kau ni. Okey. Normal Ustaz, normal. Dan lagi hendaklah memadai dengan barang yang memberi rezeki akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan jangan ia menuntut akan suaminya itu sesuatu yang lebih daripada yang didatangkan oleh suami dia. Kalau nak berkat. Kalau nak berkat. Okey, tanya. Angkat tangan. Ada. Okey. Jangan cakap dengan compare-compare lah. Rezeki orang, rezeki orang lain. Rezeki kita, rezeki kita. Jangan kita tuntut apa yang lebih daripada yang didatangkan oleh suaminya itu. Dr. Amalia nak tanya ke? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Macam kita kan, kalau macam kadang dalam WhatsApp group tu, kadang macam kita ada terbaca macam dalam satu grup tu, dia mula start nak mengumpat kan. Lepas tu apa tindakan kita? Kalau macam kita baca je tapi tak respon, macam mana Ustaz? Baca ujangan. Baca ujangan, ya? Tapi kalau kita tak baca, kita terumpat tu lah. Bila kita baca ni satu umpat, kita sama ada kita kata, jangan cakap macam ni lah, jadi umpat. Itu satu benda yang kita boleh buat. Itu. Atau kita biarkan. Kita biarkan dia cakap, itu tu urusan dia. Tapi kalau yang boleh, kita kata jangan cakap macam ni, nanti mengumpat. Pertama mengumpat cikgu-cikgu dalam guru-guru sekolah. Mengumpat cikgu-cikgu dalam guru-guru sekolah. Okay, kalau sebab kadang-kadang tak ada kekuatan, nak cakap macam mana, senyap je lah. Boleh cakap sambil ketawa lah. Jangan mengumpat, tahu ikon yang gelak-gelak tu lah. Maknanya kita cakap secara suruh, tapi kita ada mesej yang kita nak beritahu. Kalau grup ni asyik empat, saya cadangkan leh lah. Leh grup. Leh grup. Atau jangan buka mesej. Tunggu scroll. Apa scroll kalau tak ada innalillah, jangan baca. Ada innalillah, baca. Ini ada kawan sakit, ada kawan meninggal, apa baca. Kalau takat, ramai jadi, copy paste. Orang pencet tak ada apa buat. Seorang macam dalam yang jadi, berturut-turut dalam yang jadi. Copy paste. Saya kadang saya tengok sekali je, tak tengok. Atau kita ambil satu hari satu hadis. So, tak ada satu web, satu grup dalam Telegram. Nama dia satu hari satu hadis. Ada grup tu? Ada Ustaz. Telegram join. Join lah grup tu. Ini hadis ni, diorang dah bukukan hadis sebenarnya. Admin tu dah bukukan sebab ada permintaan bukukan hadis ni. Ada jual. Dalam Shopee ada jual satu hari satu hadis. Kita ambil hadis tu, kita paste kat grup kita. Besok ambil lagi, paste. Ambil lagi, paste. Tapi kadang-kadang saya tengok, bukan hari-hari dia keluar hadis. Kadang 2-3 hari sekali baru keluar hadis. Mungkin admin sibuk ke apa ke, tak tahulah. Kita pun kesian juga. Kita nak tolong pun tak pandai. Paste. Atau standby hadis pasal mengumpat. Ada orang mengumpat, kita ambil hadis ni, pak ke tak? Cukup. Dia cakap apa-apa. Ada satu WhatsApp yang dulu Dr. Zaharuddin. Tahu Dr. Zaharuddin tak? Tahu. MP punya syariat advisor. Dr. Zaharuddin. Dia belajar kat Jordan. Tahu. Dia ada buat satu WhatsApp. Dia tunjuk apa tau? Dosa-dosa dalam WhatsApp. Dia tulis. Jadi banyak orang ambil, orang pis. Itu pun tak apa. Dalam Telegram pun ada Ustaz? Dalam Telegram ada. Saya jarang masuk guru-guru banyak. Saya tak termasa nak baca. Tapi yang baik-baik ni kita ambil, kita share. Hadis-hadis yang kita tengok, yang kita tahu mereka ni dah kapis. Di saraf sahih pun tak apa. Hasan pun tak apa. Mutawatir pun tak apa. Hadis-hadis ni, jangan masuk hadis palsu cukup. Kita paste kat grup. Habis itulah.
Dan jangan ia menuntut sesuatu itu yang lebih daripada yang datangkan oleh suaminya itu. Dan lagi, sayugiaya mendahulukan ia akan hak suami daripada hak dirinya, daripada segala hak kerabatnya. Apa-apa hal, suami kena utamakan dulu. Daripada benda lain lah. Suami kena utamakan dulu. Lepas tu, jangan buat sesuatu yang di luar pengetahuan suami. Ini sesuatu yang bahaya. Kita ada telefon orang lelaki. Kita cakap dengan suami kita. Faham? Jadi telefon ni, orang lelaki ni, terutama orang lelaki bukan mahram. Sebab saya nak urusan dengan dia gini-gini. Beritahu dia. Jangan telefon hari-hari telefon, suami tak tahu. Atau hari dia jumpa suami kita, dia kata, dia berbual dengan kita. Dia kata, itulah saya kenal si abang ni. Hari-hari dia call saya. Oh, sudah. Saya kata, apa hal pula hari-hari dia call? Dia tak cerita dengan saya pun. Dia tak cerita . Kami berbual atau hari sejam kadang. Oh, amboi. Ini sudah lebih. Sebagai suami tak terasa apa-apa ke? Atau kita cakap tak apa, 3 jam pun tak apa, gitu. Bengong suami itu. Terasa, kenapa dia cakap sehari sejam, dia cakap pasal apa Kalau kau masuk sekolah tak cakap sehari sejam, betul tak? Mesti best friend Hari tengok, bis telefon dia, nombor ni 40 minit. Besok nombor ni lagi 50 minit. Nombor ni sejam tengah. Wah. Dan orang lelaki. Ini benda yang tak bagus lah. Kalau kita ada urusan, kita cakap dengan dia, cakap apa kita. Mak, tadi saya call ni, tanya pasal ni. Anak dia meninggal tu, apa khabar. Lepas tu, yang terbaik, bila kita cakap dengan orang perempuan yang bukan mahram kita, last kali kita kata dengan dia, kirim salam kat suami. Kenapa cakap begitu? Supaya? Supaya suami dia tahu kita bercakap dengan bini dia, kita ada urusan untuk bercakap. Salam dekat suami Assalamualaikum pada suami. Gitulah. Supaya suami dia tahu kita bercakap dengan dia. Kalau dalam kereta buka je volume, biar sama-sama bercakap lagi syok. Kainah. Oh, Kainah. Baik, Kainah dah hilang. Mana Kainah? Kainah dah keluar dah? Ada, Ustaz ada. Macam Kainah call saya tadi. Cerita pasal Darul Atik, kan kita bercakap dengan orang. Dia menyampuk je. Baik Kak Ina kata, okey. Kalau Kak Ina okey, kami bertiga ni, kami sampai sini kalau berbual, Kak Ina adalah layan. Pasal speaker tu kan nak? Pasal speaker, Kak saya pasal speaker. Saya nak suruh kita sama berbual Kak Ina. Kita cerita pasal apa? Apa usaha Irul kata apa? Jual apa? Pria yang pria crispy tu. Tajuknya sikit je tapi boleh cakap dulu ni. Lajam. Dah sampai kan? Dah sampai kan? Nanti nanti saya edit. Dah sampai. Saya tengah tengok masa-masa saya yang saya boleh pergi ambil orang Kak Ina. Sian Kak Ina hantar rumah saya pula. Ini dia pergi sana. Semalam Abadi ajak pergi hantar. Sekali tiba-tiba dah buat makan-makan anak-anak dengan anak-anak saudara datang rumah. Tak jadi nak pergi rumah Ustaz hantar. Saya semalam pun sibuk lah. Malam tu war pula over. Ustaz, jom war bawa lah. Pergi Kelang. Dua kelas. Tak apa, boleh saja. War pun datang. Sampai sana dekat Tok Isyak. Wah, Ustaz bawa kereta besar. Lepas tu dia kata apa? Dia nampak war dulu, nampak saya. Orang pengusi surau tu, si usia surau tu, haji apa nama dia. Saya ingat Ustaz hantar orang ganti. Wah ni ada rupa Ustaz lah. Aduh Ustaz. Dia kata, singat kan ni. Ustaz bawa orang ganti, Ustaz tak lihat. Lepas tu boleh nampak saya. Lepas tu bila balik, wah Ustaz dah tukar kereta besar. Dia sejumpul. Bukan kereta saya, kereta ni, kawan saya ni. Wah besar kereta, dia kata. Oh Melaka.
Besar kereta. Alah, kita cuba tumpang aja bang. Okey lah Ustaz, ada kawan-kawan malam mandu balik jauh ni kata. Dia kata gitulah. Dia nampak buah sebab dia tak panggil buah ceramah. Kalau buah ceramah pun cantik juga boleh lihat. Oh, masuk dalam kereta balik Ustaz, masuk dalam kereta. Boleh dia balik. Sebab apa saya semayang dekat sebelah tiang tu kan. Saya dah masuk dekat tempat. Bukan semayang dengan seorang lagi belakang kanan kan. Itu dia nampak war dulu. Dia tak balik. Dia ingat saya hantar orang lain untuk ganti dia. Dia kata itu lah. Oh, maknanya war ni pun ada rupa berceramah. Bagus lah war. Okay. Surat yang Ustaz. Dan setengah daripada adabnya Nazim, kita berhenti kat sini. Okay. Rakaman ni akan berterusan selama 3 jam. Rakaman ni akan berterusan selama 3 jam. Saya rakam sekali fast track. Nanti saya bagi rakaman ni dengan fast track sekali dalam grup fast track. Boleh? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Tak lah, saya tutup-tutup kau balik. Takut dia kadang-kadang ada problem. Boleh, boleh, Ustaz. Okey. Boleh tak kita berhenti 5 minit? Saya tak sarapan lagi. Boleh, Ustaz. Boleh. Sambung 11 suku, Ustaz. 15 minit makan. Nanti kan lekat nanti. Okey dah, 90. 90. 90 kita sambung, eh? Okey, 11 suku dah makan. Saya tak sarapan lagi lah. Saya nak kena sarapan. Takut kadang untuk tua ni pun masak angin. Okey, kita pergi minum air dulu. Nanti 90 kita masuk. Eh? Kita baca nama kutu lepas tak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama kan Ustaz? Guna link sama link ni. Jangan keluar. Eh, okey, okey. Saya nak keluar sekejap. Lepas tu nanti kan mungkin saya masuk lewat sikit kot. Tak apa, tak apa. Okey, okey. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.